Pelaku utama pembuat link palsu pembobol rekening nasabah bank diringkus Polres Tulang Bawang, Lampung. Penangkapan merupakan hasil pengembangan kasus dari 12 anggota sindikat pembobol mobile banking. Polisi menggerebek sindikat pembobol mobile banking yang beromset ratusan juta rupiah. 12 orang ditangkap dan polisi Resor Tulang Bawang Lampung langsung mengembangkan kasus ini. Dalam beberapa hari kemudian, pelaku utama pembuat link palsu pembobol rekening nasabah bank akhirnya diringkus petugas. Jauh hari, pria berusia 34 tahun ini merupakan otak dari pencurian data dan rekening nasabah bank. Pelaku mempelajari membuat link penipuan melalui kanal YouTube dan dimodifikasi lalu dijualnya. Awalnya beliau masuk ke Google Chrome, kemudian bergabung dengan website bebel.io. Setelah itu pelaku membuat blog dan menciptakan link dengan merubah format maupun tampilan gambar sesuai yang diinginkan. Setelah link atau situs e-transfer ini selesai dibuat, kemudian pelaku membagikan kepada atau pelaku menjual kepada tersangka yang namanya Ilyasa dengan harga 2 juta rupiah. Selain mengamankan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 16 ponsel, puluhan SIM card berbagai provider, uang tunai, serta 80 gram emas. Kini ke-13 tersangka diamankan di Polres Tulang Bawang dan terancam melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi.